dunia pendidikan. Ya, niatan kami kemari tertarik sampaikan seperti banding tadi ingin menimba ilmu bagaimana SMA 1 Yogyakarta kok bisa 90% pada tahun 2003. Saya dengarkan waktu itu 2003 disampaikan kalau siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri dan yang ke luar negeri lebih dari 90%. Karena kami punya unek-unek Pak di SMA 11 juga sama, makanya kami datang kemarin. Apa sebetulnya kan dari sisi raw inputnya pun sekarang kan SMA 1, SMA 11, Surabaya itu kan hampir sama karena sistem universitas. Tetapi yang menguntungkan di SMA Negeri 1 Yogyakarta adalah semangat. Semangat dari siswa dan kultur sekolah yang sudah terbentuk. Dan sehingga ini yang menguntungkan kami selama ini. Kemudian juga campur tangan. Campur tangan dari alumni, karena kan SMA 1 ini sudah menyebar kemana-mana. Lalu boleh saya katakan juga atap kami secara tidak langsung, kalau resminya atap kami itu hanya satu. Yang kita lakukan karena memang sekarang inputnya berbeda Bapak Ibu, nanti kami tunjukkan input di SMA 1 itu seperti apa. Kalau dulu itu minimal NEM, mungkin pada saat Bapak Ibu berkunjung di sini NEM minimalnya 39 padahal maksimal 40. Nah kalau sudah pinter-pinter kayak gitu ibaratnya kan malah di apa ya, yang masuk sudah bagus, di dalam itu tentunya akan bagus. Nah nanti inputnya itu sangat beragam. Dari yang nilainya 26 ada Bapak Ibu di tempat kami, sampai yang nilainya sekitar 38 itu juga ada. Nah bagaimana sekolah itu mengelola dengan input yang bervariasi dengan keterbatasan kebijakan dari pemimpinan anggaran. Nah disinilah peran dari sesuai dengan setelah penerimaan BPJB. Cuma yang saya tanyakan, prosedur untuk menentukan atau seleksi dari menjadi kelas USN atau kelas Cambridge itu seperti apa? Siapa tahu nanti juga akan kami aplikasikan di SMA 11. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara Cambridge, saya sampaikan oleh Bu Sri adalah kayak-kayaknya bahasa pengantarnya ini Inggris. Apa memang semua mapel itu ditransfer, ya, diajarkan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, ataukah ada English Day atau English Year untuk anak-anak itu? Karena memang
Yeah.